dia maka dia akan menang. Sebab apa dia menang? Sebab jasad dia sihat. Tapi kalau roh jasad dia sakit, jasad sakit, keluarga pergi apa pergi ke pergi hospital dengan bawa makanan yang sedap-sedap kepada orang sakit, dia makan rusuah je. Dia kata, saya sakit tak selera, saya ada jantung, ada kencing mani, ada darah tinggi, saya tak boleh makan banyak. Sebab apa dia tak boleh makan banyak? Sebab jasad dia sakit. Begitu kita baca Quran, dengan baca innallazina kafaru sawaa'un 'alaihim a'anzartahum. Dia baca satu ayat, dia nak menampak dari satu ayat. Dia baca satu muka, dia nak menampak dari satu. Kenapa? Sebab roh dia sakit. Tapi kalau roh dia sakit, tuan-tuan, dia baca suku itu cerita, ada orang cerita. Dia kata, saya malam tak boleh tidur. Habis macam mana awak tidur? Dia kata, saya buka Quran tu nanti ada roh sakit. Sidang jemaah dia menerima. Ini mas, maknanya roh dia sakit. Bila roh dia sakit, datang ke surau malas, terawih lama sikit malam, baca Quran banyak sikit malam, bersedekah, RM5 berkira dan sebagainya. Sebab apa? Sebab roh dia sakit. Kalau jasad sakit, tuan-tuan, ibu-ibu yang dimuliakan, kita kembali ke rahmat Allah, tidak ada apa-apa. Tapi kalau roh yang sakit, tuan-tuan dan ibu-ibu yang dimuliakan, kalau kita kembali ke rahmat Allah, roh kita bumi pun tak terima, langit pun tidak terima. Maka nak buat macam mana penyakit roh ni? Dia tidak ada ubat di masa kita. Maka dalam Ramadan ini kita beri makan roh. Dengan baca Quran, dengan salat duha, dengan berzikir, dengan berqiyam lail, dengan bersedekah. Sebab itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam urat tulang belulang kamu ada 313 tulang belulang. Dan tiap-tiap tulang belulang ini kamu kena bayar nafkah ni. Sahabat tanya, ya Rasulullah, macam mana kami nak bayar nafkah ni ya Rasulullah? Kata Rasulullah, setiap satu tulang belulang itu bersamaan satu dinar. Maksudnya 313 tulang belulang, 313 dinar. Nah, ke mana duit itu? Diinfakkan kepada fakir miskin. Kami tak mampu ya Rasulullah. Macam mana kami nak beri makan tulang-tulang ini ya Rasulullah? Yang dimaksudkan dengan roh ini ya Rasulullah. Kata Rasulullah, istiqamah adalah akan mengerjakan salat duha. Sebab itu tuan-tuan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Penyakit lumpur, penyakit lumpur ni orang tanya saya, apa ubat dia? Ada dekat hospital? Penyakit lupa ni sebenarnya Allah tarik ingatan ni, pemikiran ni, Allah tarik sedikit demi sedikit. Macam mana nak kuat ingatan ni? Sebab itu ingatan ni dikatakan salah satu benda roh. Kalau lama ingatan ni tak boleh dimakan, lama-lama dia rosak. Sebab itu orang yang baca Quran tiap-tiap hari, menghafal Al-Quran, bangun malam, maka Allah Ta'ala takkan beri dia penyakit. Sayyiduna Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, aku ni ada penyakit itu ya Rasulullah. Dan Umar kata Rasulullah, ya Umar, bacalah dalam sembahyang sunat kamu Yasin, bacalah dalam sembahyang sunat kamu Ad-Duhan, bacalah dalam sembahyang sunat kamu Al-Muluk, baca dalam sembahyang sunat kamu As-Sajdah. Buatlah tiap-tiap malam Jumaat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nescaya akan ditangi akan penyakit itu. Nampak? Maka di antara ini sidang jemaah, Quran dia tuan bukan semata-mata dia tuan saja, tapi dia mesti dibaca. Bukan semata-mata dibaca saja, dia mesti diamalkan, digerakkan, dilaksanakan. Baru Al-Quran itu dipanggil Qara ayat Qara'u Al-Quran Haifa ta'allamu fil Madinah. Bagaimana kami nak kenal penduduk Madinah ini ya Rasulullah? Penduduk Madinah Al-Munawwarah yang tadabbaruna fil laili wal nafiruna fil nahar. Mereka yang mentadabburkan Quran itu di waktu malam dan menggerakkan Quran itu di waktu siang. Tuan-tuan, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu.
Sebab itu dak Quran ini. Quran ini diturun macam mana? Quran ini diturun dengan tiga perintah. Daripada Allah, kemudian diturunkan ke Lauh Mahfuz, perintah yang pertama. Lauh maksud dia papan, Lauhul Mahfuz. Orang belajar ilmu bahasa Arab dipanggil fa'ilul istiqbal. Mahfuz papan yang dijaga. Apa papan? Di sana umur kita panjang mana, rezeki kita banyak mana, nikah dengan siapa, dilahirkan bila, dikebumikan bila, mati waktu bila, ditulis dekat mana? Dekat Lauh Mahfuz. Maka kali pertama wahyu diturunkan daripada Allah, diturunkan di Lauh Mahfuz. Daripada Lauh Mahfuz, sebab itu Allah menggunakan Syahrul Ramadan dan Lazi Unzila. Unzila ni apa dia? Unzila ni maksudnya Quran ni turun secara menerjaman berangsur-angsur. Atau ada pun inna anzalna. Anzalna dikatakan turun secara gerdak 37. Sebab itu daripada Lauh Mahfuz diturunkan ke Baitul Izzah ataupun nama yang lain dipanggil Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ni ada apa tuan-tuan ibu-ibu? Ada 70,000 malaikat Allah Ta'ala. Ini dia tawaf. Sebab tu orang tanya, malaikat ni ada sembahyang tarawih, malaikat ni ada sembahyang zuhur, malaikat ni ada sembahyang asar. Sesungguhnya malaikat ni kerja dia perintah Al-Quran, perintah untuk taat akan Quran, akan hadis, bukan untuk malaikat. Malaikat kerja dia yang ada sebut subhanallah sampai bila dia sebut subhanallah. Ada yang kerja malaikat sebut alhamdulillah sampai bila dia sebut alhamdulillah. Ada kerja malaikat yang sebut Allahu akbar sampai bila dia akan sebut Allah. Seumpama malaikat Israel, kenal Israel tak? Kenal tak? Tahu sejak mana? Kenal tak Israel? Kenal tak kan? Israel ni apa kerja dia? Ha? Apa? Macam punya Israel ni tuan-tuan, ibu-ibu yang punya. Dia tengok kita satu hari berapa kali? 70 kali. Bila 70 kali, kata ulama dinisbahkan tiap-tiap 22 minit dia akan punya tidur. Apa yang kita buat? Tak faham. Sebab itu Israel, malaikat ni kerja dia tak pernah sama. Macam di Melaka ada orang cerita apa, orang mati hidup balik. Kita tanya lah orang kampung, kenapa malaikat apa ni orang mati hidup balik? Dia kata malaikat salah cabut-cabut atau bohong. Malaikat tak pernah salah. Sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di antaranya daripada Lauh Mahfuz diturunkan di Baitul Baitul Izzah ni Jibril alaihissalam dia hafal Quran selama 8 malam. Kata Imam An-Nawawi selama 12 malam dan diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Rasulullah ini bukan orang yang apa yang menghafal Quran. Tidak. Rasulullah ini tidak menghafal Quran. Tapi Rasulullah ini ialah orang yang Quran diletakkan dalam gadi Rasulullah SAW. Nazala bihi ruhi amin. Ala kalbika disebut oleh Syekh Dr. Ali Jumaat, Mufti Mesir. Ala kalbika yang dikatakan diletakkan dalam gadi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bermaksud Nabi itu tidak menghafal Quran. Keistimewaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Quran itu diletakkan dalam dada Muhammad SAW. Quran turun, Nabi Muhammad tidur pun Quran turun. Ya ayyuhal muzammil, kum fa'anzir, wa rabbuka fa'qabbil. Beza tak Nabi dengan kita? Beza. Kita kena hafal Quran, Nabi tak perlu. Dan Nabi memang terpilih. Nabi buat hal sikit pun Quran turun. Illa ayyasha Allah. Quran itu, wahai Muhammad, kalau kamu nak cakap aku pun berlapislah dengan insyaAllah. Maksudnya, di antara Quran semua, apa yang dilakukan oleh Rasulullah.
dan mencerita sama sekali kekalian apa, maka semua ini terletak dalam dada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bilisan Arabi dan Quran ialah dalam bahasa. Sebab itu sifat Nabi itu al-ummi. Ummi lawan dia muqrib. Kalau kita kata ummi lawan dia alim, maka itu sudah menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu Abu kata ummi tak boleh baca. Tapi hakikatnya dia lah orang kata lawan dia muqrib, orang yang boleh baca. Walaupun dia tak boleh baca, tapi ilmu dia menandingi seluruh nabi-nabi dan rasul. Sidang jemaah yang dimuliakan. Maka dalam Ramadan ni kita perhatikan, kita ambillah, mungkin ada lagi orang yang tak buka Quran, buka lah. Ada lagi orang yang tak buka Quran, betul tak? Betul. Saya pergi satu tempat, dia kata betul ustaz, ini dah 17 Ramadan dia kata. Saya tak buka Quran, dia mengaku jujur pula kata. Ada lagi yang Ramadan tahun lepas tak khatam lagi. Dan yang sedih lagi lah, dalam hidup dia tak pernah khatam Quran. Allah. Tak pernah khatam Quran. Yang lama tak buka Quran pun ada. Sebab itu tuan-tuan ibu-ibu yang dimuliakan. Kita ni orang yang belajar, kita punya perangai lain daripada yang mudah-mudahan dalam Ramadan ni kita keluar daripada madrasah Ramadan. Kita menjadi manusia yang bagian indahan dan tuh. Saya doakan tuan-tuan dan ibu-ibu mudah-mudahan semua yang ada ini diberkati dalam Ramadan. Saya tuan-tuan datang jauh ya. Saya daripada Kerajaan. Besok pagi saya ada PMB. Jadi saya pergi juga awal malam ini. Mudah-mudahan dalam masa yang ringkas kita dalam 20 minit, mudah-mudahan ini mendapat keberkatan saya dan tuan-tuan serta insyaAllah ada umur, ada rezeki, saya tidak akan bertemu di lain hari. Di tangan saya ni ada orang khatam Al-Quran 30 juz yang akan dilaksanakan di hujung Ramadan Al-Mu'a di Masjidil Haram. Ia akan dilaksanakan oleh pelajar-pelajar Makam Al-Mu'aram. Jadi mana-mana tuan-tuan dan ibu-ibu yang berhajat untuk menumpahkan bacaan Al-Quran 30 juz untuk ibu, untuk ayah, untuk datuk, untuk nenek, untuk saudara mara kita yang telah kembali rahmatullah, boleh habis korang sekiranya benar-benar berhajat. Kalau tidak ada hajat, maksud tak keluar. Kalau berhajat, baru kamu. Kerana ada orang ambil. Sebab korang ini saya bagi tahu, saya adalah orang yang diamankan. Duit yang buat atau setiap ni pun ada orang infak. Maksudnya, kalau ambil orang yang kupar dalam sampah, maka amanah ni yang rosaklah diri saya sendiri. Maka saya sebut pada malam ni, kalau tuan-tuan benar-benar berhajat nak menyertai program Khatam Quran, ufak baca Quran 30 juzuk di Mekah, maka ambillah orang. Kalau tak ada hajat ataupun sama-sama, tak perlu ambil. Kerana sesungguhnya tidak ada kepentingan untuk diri saya, sesungguhnya kepentingan ini adalah kembali kepada tuan-tuan dan ibu. Kepentingan ini ialah untuk arwah-arwah keluarga kita yang telah kembali ke Allah. Kalau hari ini kita ingat kepada si mati, besok kita mati pun orang akan ingat. Tapi besok kalau hari ini kita tak ingat kepada si mati, besok Allah akan balas kita mati pun orang tak akan ingat. Maka kerja ni sebab saya merupakan daripada bengkel kampung hati mereka. Saya bantu pelajar-pelajar Mekah ni dengan saya turun Mekah, saya tak cukup staf, saya bantu pelajar-pelajar kecil. Saya bantu pelajar-pelajar Mekah yang mana di antaranya tak berdua kat sana, saya hantar dengan upah haji ataupun upah umrah. Dan saya bantu pelajar dengan saya mengupah dengan apa yang dihajarkan oleh masyarakat di Malaysia ni ialah upah bacaan Al-Quran 30 juz. Maka mudah-mudahan benda ini dapat diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Program ini akan dilaksanakan penghujung Ramadan 25 hingga ke atas insya-Allah. Dan di antaranya orang ini saya boleh ambil dengan saya selepas ini dan boleh saya bersama. Kat sini. Pembina. Ya. Tuan Haji Sufian. Boleh serahkan kepada Tuan Haji Sufian insya-Allah sebelum hari Rabu. Dan insya-Allah hari Rabu saya ambil insya-Allah.
Sebab saya nak scan dan email untuk kebutuhan kami orang, insyaAllah. Upah bacaan ni berapa bayar? Maka mereka tidak apa ni sudah letakkan semua sekali. Ialah satu arwah RM 110 insyaAllah. Upah bacaan Quran. Apa boleh upah? Umrah boleh upah. Haji boleh upah. Puasa boleh upah. Baca Quran boleh upah. Yang tak boleh upah apa ibu? Semayang yang tak boleh. Semayang tak boleh. Yang lain? Yang lain dibinakan oleh Al-Imam Al-Nawawi Rahmatullah. Saya kira cukuplah sekadar itu saja pada malam ini. Aku minta bihaza wa astagfirullah al-azim. Melaku. Wa lisa'il muslimin wa muslimat inna huwa al-Rahmatullah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala nabiyyina Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan. Ya Allah, berkatkan kami semua yang hadir pada malam ini dengan Ramadan. Dan sampaikan kami akan Ramadan pada tahun yang datang. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azab. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika